sepanjang 55 km. Hari berganti hari telah aku lewati. Setiap pagi aku harus berkemas. Hati untuk ikhlas harus kutata. Aku mantapkan niat. Aku bulatkan titik. Demi tanggung jawabku di pundak. Demi gugurkan kewajibanku. Sebagai fasilitas di kotaku. Menularkan secercah ilmu yang telah ku dapat. Untuk sesama para pahlawan tanpa tanda jasa. Saat ku lalui jalan sepanjang jalan 55 km, aku temukan makna hidup. Aku temukan tanda kuasa Sang Maha Pencipta. Gerimis bukanlah rintangan, hujan deras bukanlah hambatan. Kelokan jalan yang bergelombang, aku lalui tanpa surutkan niat. Sepanjang 55 km jarak yang tertempuh, ada makna yang tersimpul, ada ilmu yang ku dapat, ada teguran yang ku jumpai, dan ada hikmah yang ku rasa. Dalam hatiku bergeming heran atas kuasanya. Dalam hatiku berdetak rasa syukur. Maha besar Engkau, wahai Tuhanku. Engkau ciptakan jagat ini beragam wujud. Akan ku jadikan pelajaran indah yang tidak akan terlupakan. Sepanjang 55 km, aku menuju sekumpulan orang-orang hebat. Aku tergabung dengan para insan yang mulia, para pendidik bagi generasi bangsa ini. Aku mohon pada Tuhan, selamatkanlah diriku sampai tujuan. Sepanjang 55 km, aku berharap padamu Tuhan, jadikanlah perjalananku ini bernilai ibadah. Jadikanlah ilmu yang kutularkan bermanfaat. Pahamkanlah orang-orang yang belajar bersamaku. Engkaulah Sang Pemberi pemahaman bagi orang-orang yang berpikir. Rasa syukurku pun tidak lupa ku ucapkan atas hidayah dan inayah yang Engkau berikan. Segala puji bagimu, Tuhan.